Jangan sibuk bandingkan kita dengan orang lain, pasti kita kecewa. Ambillah pengajaran dari kisah Megadeth dan Metallica. Assalamualaikum. Pada tahun 1983, Dave Mustaine ditendang keluar daripada Metallica. Sadisnya, kejadian itu berlaku beberapa hari sebelum rakaman album pertama Metallica. Dave yang bengang lalu menubuhkan satu kumpulan yang bernama Megadeth. Rupanya, kemarahan Dave terhadap Metallica menyebabkan Megadeth menjadi band metal yang hebat. Album mereka terjual sebanyak 25 juta unit, berjaya menganjurkan konsert seluruh dunia, dinobatkan pula sebagai antara individu penting dalam dunia muzik. Tetapi apabila Dave dapat tahu yang Metallica menjual album mereka sebanyak 180 juta unit sedangkan Megadeth hanya dapat menjual 25 juta unit sahaja, Dave jadi kecewa. Apa sebenarnya masalah Dave ini? Masalah Dave ini, dia suka jadikan Metallica sebagai ukuran kejayaannya. Apabila dia tidak dapat mengatasi Metallica, baginya ia belum mencapai kejayaan. Kalau ikutkan, dia sudah berjaya di mata dunia. Tapi bagi Dave, dia tidak berjaya selagi tidak dapat mengalahkan Metallica. Ini menyebabkan ia hidup dalam keadaan suffering. Jadi, setting sebegini menyebabkan dia sendiri menderita. Inilah perkara yang jangan kita buat, iaitu membandingkan kejayaan karier, bisnes dan kehidupan kita dengan pencapaian orang lain. Selagi kita berbuat demikian, kita akan merasakan gagal selama-lamanya. Akhirnya, di hujung-hujung, Dave mula berfikir, apa guna berlawan dengan Metallica? Tidak ada guna pun sebenarnya. Dia mula setting balik fikiran dan perasaannya. Lebih baik ia berkawan dengan Metallica dan menjadikan Metallica sebagai musuhnya. Bila Dave dah mula berfikir begitu, akhirnya Megadeth boleh sepentas dengan Metallica. Pada masa itu, semua pihak mendapat keuntungan. Di sini, jadikanlah pesaing kita sebagai rakan kita. Ini yang pernah dibuat oleh Steve Jobs. Ia pernah bergaduh dengan Bill Gates kerana dikatakan Gates meniru perisian. Namun akhirnya Jobs sedar ia perlu bekerjasama dengan Microsoft untuk memantapkan lagi Apple. Di sini ada dua tindakan yang perlu kita buat. Pertama, jangan bandingkan kejayaan kita dengan orang lain. Nanti kita kecewa. Kedua, tukar pesaing atau musuh kita sebagai rakan kita. Sabda Nabi, Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Mu'min sesama mereka seperti satu binaan yang saling melengkapi. Hadis Bukhari. Sebarkan video ini demi membantu rakan-rakan kita lain yang kesedihan kerana suka membuat perbandingan. Semoga mereka diselamatkan. Semoga Allah jadikan anda asbab perubahan. Assalamualaikum.